Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel YouTube otomotif.net. Kita update harga ya, kemarin kan kita buat visual tapi belum pada keluar harga, dan sekarang sudah keluar harga nih. Harganya saya sebagian karena jatuh ya, saya pegang. Ada Mitsubishi Fuso yang 220 PS turbo intercooler. Oke, coba kita cek secara detail dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel YouTube otomotif.net. Kita update harga ya, kemarin kan kita buat visual tapi belum pada keluar harga, dan sekarang sudah keluar harga nih. Harganya saya sebagian karena jatuh ya, saya pegang. Ada Mitsubishi Fuso yang 220 PS turbo intercooler. Oke, coba kita cek secara detail dulu. Nah, oke Mas Bro ya. Next ya. Ini untuk kondisi dari eksterior ya. Mungkin ini udah kedua kali kita buat untuk videonya. Jadi dari untuk bumpernya dia masih utuh, dan eksterior depan ya, saya rasa itu masih utuh. Spion, wiper, dan spion kiri kanannya juga masih cukup. Dan ini tahun 2007, kilometer baru 86.000 ya, kilometer 86.000. Dia dump truck ya, yang 6x4 HD. Nah, sudah ada pakai safety di atas. Terus untuk kondisi eksterior F, interior F, dan mesin F. Untuk pajak sampai 2020, dia berbahan bakar solar. Dia kalau CC-nya dia hampir 8000 CC ya. Oke, kita deketi ya, karena ini harganya sudah kita lihat, nanti bisa kita cek detailnya. Kalau tampilan dari eksterior, untuk di luar masih boleh ya. Kita bilang original, biarpun ini tahun 2007, bro. Kucingnya bro, lapar deh mungkin. Terus untuk per-pernya masih oke ya, cuman ada pergelung di bawah ini, kenapa ditambahkan di sini ya. Kalau bannya dia pakai ban 1000 dengan M276 HD, pakai ban Maxxis. Untuk baut roda jumlahnya 8 baut. Kita eksterior dulu ya, baru interior nanti. Yang bisa kita lihat interiornya, kita lihat. Kalau yang enggak. Ini harganya kemarin di angka 130 jutaan. Kayak gitu kalau enggak salah ya, 130 jutaan. Kemarin masih ada itu harganya. Terus untuk sasis tidak ada masalah, cuman kayaknya transmisi tidak ada nih, bro. Mesin utuh ada. Ini untuk
kompresor-kompresornya, akinya, tapi nggak ada aki ya. Untuk safety-nya utuh, bahkan kalau drumnya dia karoseri karoseri Dragon di sini. Terus transmisi dia tidak ada, tapi untuk engine, untuk mesinnya ada itu, ya. Transmisi tidak ada, dan untuk gardan belakang masih cukup, bahkan PTO-nya masih ada. Spakbornya dan bannya untuk dari sebelah kanan ini cukup ya. 4, bahkan raginya masih baru-baru dan bukan vulkanisir. Saya lihat nih bannya ban betul-betul ban mentah. Ini kita lihat eksterior. Dan untuk bagian belakang stop lampnya masih oke ya. Stop lampnya masih utuh. Gardan juga. Ini plat BM kota. QU berarti BM kota Pekan Baru ya. Terus pelindung lumpurnya juga masih ada. Nah, di sebelah kanan bannya, Bro. Cuman satu-satu. Nah, jadi dua lagi tidak ada. Ini tahun 2007, harganya 130 jutaan. Ya, dengan kondisi yang seperti ini, barangkali Mas Bro minat ya. Langsung merapat, ini sudah 2 periode belum juga ada yang ngambil, atau barangkali mau direstorasi ulang atau mau dijadikan part copotan. Ini tangki bahan bakar. Kemudian kita lihat ya untuk, oh ini Bro, ini mungkin untuk transmisinya di sini semuanya. Oke, coba kita lihat bagian interior dari sisi sini aja ya. Kita lihat napasku ngos-ngosan Bro ya. Ini dari sisi interiornya seperti ini ya. Nggak perlu kita naik ya Bro, yang nggak usah naik ya Bro, atau mau naik Bro? Nih interiornya seperti ini. Oh, jadi tadi kan transmisi tidak ada, ini ada untuk join subnya ya, ada di sini. Kalau dari interior kepalanya masih oke Bro, cuman ini mungkin part transmisinya berada di sini semua. Berarti ini lebih satu gigi, giginya lebih satu, ada setengah-setengah nih. Seperti itu kalau nggak salah. Oke ya Bro. Ini untuk interiornya seperti ini. Dia kan masih Fuso yang oranye tahun 2007. Oke, kemudian kita next ke sini. Ini yang kita baca ya. Ini tahun 2004 ya, betul. Tahun 2004, kilometer di angka 200 ribuan cc, sama dengan yang ini ya. Terus untuk pajak mati tahun 2019 dia. Kondisi oli bocor, oli rembes, itu aja Bro. Berarti kondisi ini hidup. Kondisi ini hidup. Harganya itu, harga sekarang buka di angka 130 juta rupiah ya. Yang ini long sasis, untuk eksterior ini 190 PS super turbo, super truck berarti yang Victor ya. Kalau itu kan sudah turbo intercooler, ini yang masih Victor, berarti engine-nya mungkin 6D16 ya. Seperti itu. Bumpernya masih utuh, untuk eksterior semuanya boleh ya, terawat ini, tapi ekspedisi bekasnya ini. Coba kita lihat eksterior dulu ya. Jadi untuk depan tampilannya kayak sudah cukup ya. Yang depan nggak ada masalah. Nah itu Bro, jadi itu masuk lagi untuk motor ya, satu mobil lagi itu sampai dua lantai, yang bakal dilelang minggu depan itu. Oke, next untuk bannya dia pakai ban 1000, bautnya sama 8 baut. Itu 2 3 4 ya, 8 baut dengan ukuran bannya sama dengan yang ini tadi, yang 6x4. Karena ini yang long sasis ya. Ini cukup, mesinnya juga cukup, sasisnya juga cukup, akinya bahkan hidup ini ya. Ini ada kok kompresornya, ada akinya di sini. Dia yang long sasis full bak besi. Ya, long sasis full bak besi.
ini, tapi yang tipenya tipe bencong dia. Kalau orang bilang tipe bencong ya. Kalau bannya masih bagus-bagus semua ini. Untuk bannya ya. Ini 130 juta tahun 2004. Kalau yang di Autobeat kemarin itu tahun 1999, harganya terjual di angka 90 juta, berarti beda tahun 5 tahun, lebih muda yang ini. Ya. Dan platnya nih BMC ya. Masih pekan baru ya BMC ya. Cukup ya, bannya, sasisnya bersih, Bro. Itu kan bencong dia. Gardan yang belakang seperti itu. Ini bannya ya. Masih cukup, bahkan untuk tempat-tempat di atas, untuk tempat terpalnya masih ada semuanya. Ini tangki, ada kayu-kayunya, air. Ini ya masih bersih kok, Bro. Boleh kita lihat sasisnya ya nih. Nih, sasisnya nih. Belum ada problem, belum ada trouble kalau sasisnya. Karena orang biasanya melihatnya dari sasis. Ini eksterior. Coba interior kita buka, siapa tahu dia tidak dikunci. Itu ya, harganya 130 juta, kita nggak ngada-ngada. Kalau semalam kan belum keluar, oh ternyata nggak dikunci. Ya, untuk door trimnya dia seperti ini. Mas Ian. Boleh kita lihat, kita naik ya, Bro ya. Waduh, tinggi banget, Bro. Nah, oh iya memang bersih, Bro, terawat dia dalamnya, juga terawat. Nih. Kalau dia depan kecil sudah ya. Nah, iya dia masih yang Victor ya. Ini. Itu rem masih di sini dia remnya. Kalau kepalanya dia bentuknya hampir sama sih. Ya, bahkan dashboardnya juga hampir sama. Oke, Mas Bro. Ini 130 juta tahun 2004. Next, kemudian di sebelahnya ini Hino 500 FM 260 TI. Ini yang 6x4 dump truck. Untuk eksterior bersih banget ya. Ini tahun 2000 berapa? 2018 ya. Bersih banget, Bro. Tapi karena belum keluar ya, kita coba keliling eksteriornya saja. Ya. Oh, nggak bisa dibuka, Bro. Bannya raginya masih oke, Bro. Pakai cheat. Ban 1000 juga, baut roda 8. Safety-nya gede-gede banget nih. Diintai ya yang mencari dump truck yang tipe Lohan Hino. Ini kayaknya tahun 2018 ya. Ban serepnya ada. Ini bahkan memang masih bersih banget ya, kita keliling ya. Nah, ini cukup, maksudnya cukup, kondisinya cukup semuanya, layak jalan. Memang mobilnya sehat banget nih kayaknya ini. Nah, bisa kita lihat nih, kondisi mesinnya semua masih lengkap, cukup. Cuman kita nggak bisa lihat interior ya, ini. Dan untuk yang di sebelahnya ini baru masuk juga, Hino Lohan juga, Hino 500 235 TI. Ini 260, ini 235. Tapi ini yang long sasis, yang panjang banget tubaknya. Tapi panjang bukan bencong ya. Bannya yang 6 roda dia. Oke, kita ini sama juga, kita tidak bisa lihat interiornya, cuman udah memang betul-betul untuk ekspedisi dari terpal-terpalnya cukup, semuanya cukup. Platnya dia plat B, keduanya untuk yang Lohan plat B semua ya. Dan unitnya nih terawat. Ini warnanya berbeda. Oh, ini warna beda, Bro, karena ditutup list dia nih. Oh, ya ditutup list dia. Bannya pakai FM Super. Ban 1000 sama ya, ban 1000. Ini untuk eksterior sebelah kiri. Kalau dari interior kita nggak bisa lihat, karena kan belum proses lelang, jadi masih terkunci. Ban serapnya juga masih ada itu. Ini stop lampnya, platnya plat B. Ya, ini dari sisi samping kanan. Dian
6 roda, bukan yang 10 ya. Kalau yang 10 ada di dalam tuh, tapi yang bencong. Sama long sasis juga sih seperti ini, tapi 10 roda. Ya, oke Mas Bro ya. Untuk update harga spesial mobil gede-gede, mobil apa ya? Tronton, Hino Lohan dan Fuso. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu dukung terus channel otomotif.net ini ya. Share ke teman-teman. Kritik dan saran Anda selalu kami tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.